ini kita ya seperti ini caranya. Kita cukup menyiapkan amplas kasar. Kita gunakan amplas kasar. Mungkin nomor nomor berapa Pak Yadi? Amplasnya? 200. Kita gunakan amplas 280. Ya, nomor 80. Biar juga amplas yang agak halus enggak apa. Ya, ini fungsinya supaya ketika memasukkan netpot kalau tajam ini kan mungkin pada saat kita membersihkan tangan kita kena potongan-potongan pipa ini bisa luka. Sehingga kita bikin senyaman mungkin. Kita gunakan amplas. Media lain boleh kita gunakan pisau. Itu bisa juga kita gunakan pisau. Kalau pisau ini seperti ini. Pisau kita mainkan seperti ini. Cuma dia agak kasar. Ini Mas Yadi, Ketua Kelompok Tani Tani Milenial. Mengamplas bagian lubang tanaman tepat. Empat pipa berapa lubang Pak? Satu pipa kena dua lubang, 25. Berarti 100. Empat pipa 100. Ya, luar biasa. Memuaskan ya. Jadi milingan untuk arus itu. Luar biasa karyawan, semangat-semangat. Pada semangat semua. Nanti kita akan live lagi kalau buat instalasinya. Ini sementara membuat lubang tanam. Ya, lubang tanamnya dibuat dengan bor. Bor biasa, bor tembak yang biasa digunakan ya, harga di pasar paling 350. Mata bornya